Pak, dekat ni. Beda pekah ni.
ada bis sobat. Wah, PR Jambi kayaknya. Entah Jogja Jambi atau mana aja. Papa, oh ya, Palembang nggak mungkin kan di sana Palembang. Bis lagi ini, bis lagi kita lihat ya JBHD ganteng banget, putar aja delivery penguin. Kalian tadi kan delivery beli bis, belum beli bis. Truk LPG ngeblok. Susu Pajero. Yoi, kita masuk. Aduh, tidak dapat sepertinya, ada motor di depan sana. Kanan habis. Bis ini kayak motor ini dari jauh nih, menipu nih. Ada penunjuk jalan lagi, kita baca lurus. Waduh, ini kecil-kecil banget, gila. Siapa yang mau baca kecil-kecil? Nggak jelas. Ada bensin eceran di depan SPBU, sangat lucu sekali ya. Itu di kanan SPBU, di seberangnya minyak ini eceran saingannya. Di rumah makan, entah rumah makan apa, kita turun aja. Setengah 11 malam kita istirahat ke-9 di rumah makan Musi Indah di Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebentar lagi kita masuk kota Palembang nih. Itu bareng 3 bis, disana ada Andoy, Indotrans nih, bukan Andoyo, satu grup sih. Nah ini ada
Oh, Bu Batu Mukti Putra nih, bis baru nih. Jambi bukan baru. Nah, barusan saya udah ke toiletnya dan ternyata toiletnya untuk mandi itu kurang rekomend lah, tapi untuk sekedar buang air kecil sih ya masih nyaman-nyaman aja. Untuk musola lumayan luas, namun kurangnya itu apa ya? Kayaknya sajadahnya udah lama gak dibersihin deh. Nah, ini berhubung udah tengah malam, jadi kita ngeteh aja lah. Makannya besok pagi aja. Takut sakit perut. Nah, tadi kita udah minum teh hangat manis itu 8.000 sama beli aqua total 14.000. Kembaliannya permen sama duit goceng. Tadi saya bayar 20.000-an. Wah, ada tento yang baru tuh. Tento yang bekas apa namanya? B16. Anjir, mahal teh hangat manis 8.000 sini. Gokil. Ada si Bualbuali, si Piroknauli, Handoyo. Nah, ini Pelangi Tasik. Entah dari Tasik atau mau ke Tasik. Nah, ini ada bis D5 Sri Gumilang tujuan Rengat Surabaya. Wah, menarik ini. Untuk pelayanan rumah makannya, kamar mandinya lumayan, di musolanya ya lumayan lah. Tapi kasirnya itu agak jutek. Malesin lah. Gue pelayanannya, kru-krunya agak gimana gitu, jutek-jutek gitu. Kayak niat gak niat melayaninnya. Sebenarnya dari tadi itu saya selalu fokus dengan interior dari bis si Piroknauli ini. Wah, lihat deh lampu tidurnya. Gila. Nyaman banget ya. Kalau bis zaman sekarang kan udah pakai LED biru gitu ya. Kalau ini masih kas-kas bis zaman dulu gitu. Keren. NS Padang. Wah, ini ada jual nanas, jual jengkol. Oh, banyak nanas ini.
dan labu juga. Kota Palembang ada siapa? Sini dulu sebentar ya kamu. Yang mana sini mobil, Pak? Mamang sini. Ini loh. Oh. Jam 1 pagi kita udah sampai di di loket bis Pemtoh Kota Palembang. Di sini kita lagi nurunin apa namanya? Paket ikan gabus yang dikirim dari mana tuh tadi? Lupa saya. Ini loketannya, loketnya tuh bersebelahan dengan bersebelahan dengan loket Rosalia Indah Kota Palembang. Ini ada si Pirok Nauli juga di sini. Dalam perjalanan kayak gini emang apa ya, nggak boleh asal makan sih, walaupun pengen banget tapi harus tahan-tahan. Contohnya ngopi, ini saya pengen buat ngopi sebenarnya, tapi apa ya, ya harus bisa menahan deh gitu. Tahu sendiri lah kalau ngopi kan gampang kebelet, gampang sakit perut, itu tahan lah. Dari Palembang ini ke Solo udah deket nih, paling mah gak nyampe 24 jam kayaknya. Terlebih nanti kalau dari Palembang ke Lampung itu full tol, wah itu cepet banget. Paling-paling kalau full tol nanti subuh kita udah di Bakauheni, ternyebrang ke Merak sampai jam 8-an. Wah cepet dah. Nah tuh di situ ada loket Sempatistar di sana. Di sana lagi ada loket apa itu yang nggak tahu saya, nggak kelihatan itu. Oh Laju Prima, Laju Prima dan Hiba Putra, iya itu Hiba Putra Group tuh, Jet Bus 3, sebelahnya Sempatistar JBHD. Pokoknya di sini di Jalan Soekarno Hatta nih banyak banget dah loket-loket di semalam. Di situ Rosin, mirip kan liverinya, iyalah. Oh ini lagi mindahin paket jeruk Bali, pindahin dari smoking room ke sini. Ini jeruk Bali dikirim ke Jakarta nih, sama pisang tuh, pisang jeruk Bali. Ampun, ada bocor di sini nih, aslinya nih. Jakarta, Pak. Ya Jakarta. Jakarta mana, Pak? Di Pondokri. Di arahnya itu. Pondokri di mana, Pak? Di pasarnya. Ya bisa lebih kurang ya kan? Ya. Kita perbelasan sama Jakarta Timur, Lubang Buaya. Oh, Lubang Buaya. Dekat ya. Pinang Ranti. Ranti dekat. Kiri kuat. Ah iya iya, tahu. Kiri kuat terus. Kosong. Oh, Pondokri. Terus. Iya. Terus. Bang Buapus itu lah ya. Tahan dulu. Dari situ lah ya. Terus. Bisa kiri dulu. Bagus. Minum apa tadi? Terima ya. Minum apa? Minum apa? Makan. Teh, apa ini? Thank you.
jam 3 pagi. Habisnya mau berhenti di tol mana nih? Trans Sumatera pastinya. Bang, bang. Apa? Ya saya tadi. Udah lama bang, hei. Hah? Udah lama belum? Baru. Welcome to Trans Sumatera. Tidak ada apa-apa di sini. Ini ada suara kodok-kodok. Dan suara... Jam berapa ini? 3 pagi. Wow. Filter solarnya kan kalau bersihin itu kan harus di itu kan ya? Semprot. Iya semprot kan? Kalau enggak ganti baru kan. Kalau enggak pakai itu pakai apa? Manual bisa. Itu kayak itu motor cukup. Oh, ternyata enggak jauh dari Palembang kita mogoknya. Oke, Sumsel. Untuk ke Solo kita masih menempuh jarak. Wow, masih 1000 km. Tadi di kilometer berapa ya, nggak kelihatan apa-apa soalnya ini gelap banget. Kilometer 345. 345 6 7 8 9 10. Ini kusut ya kita ya, Bang ya? Hah? Kita kusut ya, Bang? Kusut. Hah? Kusut. Enggak lah, namanya juga. Hidup di jalan mah ada susah ada senang. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Kalau udah terlalu tua, diremas-remas, dipepe, itu kan jadi bisa ngedok-gedok nih.